Salam sejahtera, untuk sahabat beradab di jalan, semuanya. Salam, dan bahagia. Hari ini tanggal 11 April 2024, bertepatan dengan hari kedua Idul Fitri di Makkah, Arab Saudi. Di tanah air, Indonesia, pada hari raya kedua, umat Islam, dan masyarakat pada umumnya, banyak yang melakukan perjalanan antar kampung, atau desa, bahkan antar wilayah, untuk melakukan silaturahmi. Sehingga kondisi jalan di tanah air, pada hari raya kedua, cenderung padat di sebagian wilayah. Namun, kondisi berbeda dengan di Makkah, pada hari kedua Syawal, nampak jalan sepi tidak ramai. Saat ini, saya dan rombongan, akan melakukan perjalanan ke Taif, yang berada di sebelah timur kota Makkah. Nah, saya akan mengajak teman-teman, untuk menikmati suasana kota Makkah. Perjalanan nanti akan melewati tempat melempar jumrah, Jumrah Al-Aqobah, dan akan melewati Jabal Nur, di mana terdapat Gua Hiro. Nah, kanan itu Jamarat Bapak Ibu, Bapak Jumrah. Jadi hotel kita itu letaknya di Aziziyah. Jadi sangat dekat dengan Bapak Jumrah. Jadi kalau Jamah Haji waktu masih haji di sini tuh, lautan manusia. Oke. Nah, depan ini ya? Ya, depan itu Bapak Jumrah. Ya, kemarin belum sempat ikut city tour. Kita kemarin lewat di sini. Jamarat tempat itu. Jadi ketika beli baju itu di sini memang khusus para jamaah yang menunaikan ibadah haji. Ibadah haji dilarang untuk masuk ke sini kecuali mereka memiliki surat izin untuk ibadah haji. Jadi ketika haji di sini sudah menjadi lautan manusia.
Kini, kita memasuki King Faisal Road untuk menuju keluar kota Makkah. Bus akan membawa rombongan ke kota Taif. Sebelum keluar wilayah Makkah, kendaraan akan melalui Jabal Nur. Lagi mendaki ke Jabal Nur. Iya, itu orang.